Hei anak kuda, berikan kosong. Om, jangan om. Ah, banyak bacot. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas tips berkendara saat malam hari nih teman-teman. Dan untuk tips pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah kondisi motor kalian nih teman-teman. Apakah semua bagian motor kalian ini aman? Baik part-partnya maupun yang paling utama bagian mesinnya nih teman-teman. Jangan sampai ada masalah pada mesin kalian nih teman-teman. Nah, ini remnya bagus, pastikan semua aman ya, nggak ada kendala saat kalian berkendara dengan motor kalian nih teman-teman. Selanjutnya adalah pastikan semua lampu atau indikator pada motor kalian itu menyala ya teman-teman. Ini lampu belakang juga, lampu sein. Ini harus kalian pastikan semuanya nyala, nggak ada yang error ya. Ini kan aktif nih, yang paling utama ini lampu rem. Jangan sampai kalian juga lampu remnya warna yang selain warna merah ya, soalnya itu bakalan ganggu banget nih. Ini juga indikatornya paratin, jangan sampai bensinnya kurang. Tapi ini kan posisinya miring nih teman-teman, jadi motornya bensinnya kelihatan kurang gitu cok. Oke, selanjutnya yang kalian harus perhatikan adalah ban motor kalian. Jangan sampai ada yang bocor pada ban motor kalian nih teman-teman. Nah, ini kalian bisa pastikan juga hazardnya nyala. Ini misalnya kalau ada masalah ya teman-teman, jangan dipakai asal-asalan cuy. Oke. Selanjutnya kita bahas sambil naik motor nih teman-teman. Nah, hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah kalian kalau mau keluar malam itu pastikan badan kalian sehat, bukan cuma motor doang ya yang sehat, tapi kondisi kalian juga tentunya harus sehat ya teman-teman. Jangan sampai kalian berada dalam kondisi sakit cuy. Dan selanjutnya jangan lupa juga menggunakan jaket yang tebal atau jaket khusus touring ya teman-teman, biar kalian nggak masuk angin dan menghindari resiko paru-paru basah nih teman-teman. Soalnya kan angin malam itu rentan banget kalian kena penyakit cuy. Nah, dan tidak lupa pula kalau musim hujan, contohnya kayak sekarang nih, ini kan sekarang musim hujan nih teman-teman, kalian harus sediakan jas hujan sebelum kalian berkendara kalau emang kondisinya lagi musim hujan ya teman-teman. Itu utama banget kalau bawa jas hujan cuy. Nah, selanjutnya kalian harus melengkapi surat-surat dan identitas kalian nih teman-teman. Amit-amit kalau ada apa-apa kan, misalnya kalian kecelakaan atau gimana gitu. Nah, identitas kalian itu bisa diketahui nih teman-teman. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa nih, identitas kalian langsung ketahuan. Dan yang menjadi tips selanjutnya, ini kebiasaan saya nih, saya menghindari banget tuh yang namanya bawa barang-barang yang berlebihan atau barang mewah nih teman-teman. Atau ya selanjutnya juga saya nggak pernah kalau keluar malam gini, saya nggak bawa uang cash. Jadi
uang saya tuh saya lebih mengandalkan taruh di ATM ya, atau mengandalkan ATM kalau lagi keluar cuy. Takutnya kalau ada apa-apa nih, gak ada uang, uang cash kita dirampok atau gimana gitu. Dan yang paling utama juga, jangan sampai kalian bawa barang-barang yang berharga ya teman-teman, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang contohnya kalau kita bawa barang berlebihan, itu kita bisa jadi pusat perhatian, apalagi kalau ada orang jahat nih yang pengen niat jahat ke kita cuy. Dan selanjutnya ya, kalian harus memilih jalur yang ramai dan banyak penduduk di sekitar ya teman-teman. Soalnya kan ini malam hari nih, ntar kalau ada apa-apa kalian bisa minta tolong ke warga sekitar. Misalnya kalau kalian dapat musibah nih teman-teman, jadi kalian gak repot nyari-nyari orang untuk minta bantuan. Nah, jadi untuk selanjutnya, oke, kita ganti posisi kamera dulu nih teman-teman, biar ini gak monoton. Oke, tips selanjutnya adalah kalian harus memastikan kalau di HP kalian itu kalian punya data atau pulsa nih teman-teman. Nah, ini paling utama banget nih, soalnya kalau ada apa-apa nih di jalan, kalian bisa menghubungi kerabat kalian atau bisa searching di Google. Misalnya kantor polisi terdekat nih, amit-amit kalau kalian kena begal atau apa. Contohnya kayak di Makassar nih, ini banyak banget begalnya cuy. Atau bukan begal sih, lebih ke anak muda tuh yang suka bawa-bawa busur cuy. Di Makassar terkenal banget tuh remaja-remaja di sini bawa busur. Gak tahu kenapa, mereka iseng doang atau gimana, caper gitu cok. Ya namanya juga anak muda ya, pengen diakuin gitu, jadi mereka bisa ngelakuin hal-hal yang ekstrim loh. Nah, jadi misalnya nih kalau ada apa-apa, kalau kalian punya pulsa atau data kan enak, kalian bisa cari kantor polisi terdekat atau kalian bisa menghubungi teman atau kerabat kalian nih teman-teman. Nah, hal yang menjadi tips selanjutnya adalah kalau kalian berkendara saat malam hari, ya kalau kalian punya teman, kalian bisa ajak teman kalian nih teman-teman, atau kalian bisa kalau berkendara malam itu kalian bisa konvoi bareng teman, salah satu teman dari kalian nih. Nah, soalnya kan kalau ada teman, kalau ada apa-apa di jalan juga kan aman nih teman-teman, ada backup. Jadi kalian nggak digembeng cuy sama begal. Karena begal itu paling ngincer pengendara yang jalan sendirian ya teman-teman. Nah, hal yang menjadi tips selanjutnya adalah, ini agak beresiko juga sih, soalnya bisa aja kita kena yang kena cok. Kalian bisa membawa alat pelindung atau senjata ya, tapi ini agak beresiko nih. Contohnya kalau ada kayak penilangan gitu, kalian bisa aja ditilang cuy. Jadi itu aja sih teman-teman tips dari saya. Kalau kalian punya tambahan nih, misalnya kalian bisa berikan juga nih pendapat kalian di kolom komentar. Contohnya apa kek, misalnya kalian jago bela diri gitu, ya begalnya dilawan. Tapi ya ada kasus di mana yang saya lihat itu malah korban begalnya kena pasal loh, habis ngehajar begalnya cok. Itu kalau nggak salah sampai mati tuh begalnya. Ya itu aja sih. Kalau kalian punya pendapat tadi, kalian bisa komen ya, dan kalian bisa bantu saya dengan like video ini, komen di kolom komentar, dan yang paling utama subscribe channel ini. Sekian dari saya, I'll see you in the next video. Bye.